Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya senang sekali pada hari ini bisa kembali mengunjungi Anda semuanya, tentunya dalam situasi yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya mau berbagi mengenai betapa pentingnya mengubah pikiran kita. Change your mind, change your life. Cara terbaik untuk bisa mengubah nasib kehidupan kita adalah dengan mengubah pikiran. Saudara-saudara, ini kabar baik buat kita semua yang mungkin selama ini saudara sudah merasa seperti putus asa, sudah berusaha berubah, tapi tidak bisa berubah. Sudah berusaha untuk bisa berhenti dari kebiasaan buruk, tetapi tetap saja gagal. Ada kabar baik buat Anda semuanya, ternyata kita bisa berubah. Amin. Katakan kepada teman yang ada di samping saudara yang sedang nonton video ini, Anda bisa berubah, kita bisa berubah. Semua orang bisa berubah kalau kita mau berubah. Saudara-saudara, tahukah Anda bahwa semua kelakuan kita minta restu pikiran kita? Jadi kalau di dalam diri kita ada konsep-konsep yang salah, ada true lies, kebohongan yang kita anggap benar, maka otomatis kelakuan kita akan mengikuti kebohongan-kebohongan yang kita anggap benar selama ini. Ini contoh, saudara-saudara. Saudara pernah mendengar kalimat ini di rumah, kamu anak yang tidak berguna, kamu ini tidak akan pernah sukses. Dan saudara terlanjur percaya, karena itu sudah sering diucapkan, sering didengar, sering saudara mengalami hal-hal seperti itu di mana Anda diperlakukan seperti orang tidak berguna, seperti pecundang. Akhirnya kita tidak bisa mempercayai bahwa kita ini bisa berhasil. Waktu nanti kita stres, kita kembali kepada apa yang pernah kita dengar. Memang saya ini pecundang, saya ini bodoh, saya tidak akan berhasil. Kalimat itu yang sudah masuk di dalam hati kita, itu akan mendikte kelakuan saudara dan bisa mencuri kecemerlangan masa depan Anda. Ada orang yang mengatakan bahwa kita bisa meramalkan behavior masa depan atau perilaku masa depan berdasarkan perilaku masa lalu. Oleh karena itu, kalau kita selalu mempercayai apa yang pernah kita dengar, yang salah, yang kita sebut dengan true lies, kebohongan yang kita anggap benar, akhirnya kita tidak bisa menjadi maksimal dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa mencapai apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan ini. Saudara pernah mendengar kisah mengenai burung Raja Wali yang salah menaruh telurnya, karena dia menaruh telurnya di sarang ayam hutan. Apa jadinya saudara-saudara? Waktu telur-telur ayam hutan itu menetas, telur Raja Wali juga menetas. Dan akhirnya kutuk Raja Wali ini hidup bersama dengan ayam hutan, makan seperti ayam hutan, terbang seperti ayam hutan, berpikir seperti ayam hutan. Satu kali anak Raja Wali ini mendongak ke atas dan melihat ada burung Raja Wali yang terbang dengan begitu gagah perkasa. Dalam hatinya muncul sebuah kerinduan. Kapan saya bisa terbang seperti burung yang gagah perkasa itu? Kapan saya bisa terbang seperti burung yang luar biasa itu? Akhirnya dia bertanya kepada saudara angkatnya, itu burung apa? Saudara-saudara angkatnya yang adalah ayam hutan bilang, itu Raja Wali, waspadalah. Raja Wali mengatakan, saya pengen terbang seperti burung itu. Langsung saudara-saudara angkatnya mengatakan, jangan pernah mimpi kamu. Itu burung Raja Wali, burung yang gagah perkasa kuat. Kamu adalah anak ayam hutan. Nah saudara-saudara, karena setiap hari dia mendengarkan itu, akhirnya dia percaya bahwa dirinya adalah anak ayam hutan. Satu kali dia mendatangi mama angkatnya dan dia mengatakan, mama, saya punya cita-cita, suatu saat saya mau terbang seperti burung Raja Wali itu. Mamanya bilang, nak, kamu ini anak ayam hutan, jangan pernah bermimpi untuk menjadi burung Raja Wali. Nah saudara-saudara, burung Raja Wali yang dibesarkan oleh ayam hutan, bergaul dengan ayam hutan, akhirnya dia berpikir seperti ayam hutan dan dia mati tidak pernah terbang seperti Raja Wali. Karena apa? Dia sudah terlanjur percaya true lies,
kebohongan yang kita anggap benar, kebohongan yang membuat kita tidak bisa menjadi maksimal, kebohongan yang membuat kita tidak bisa mencapai rencana ilahi, kebohongan yang membuat kita akhirnya tidak bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Saudara-saudara, saya percaya kepada Tuhan bahwa setiap kita di dalam hidup ini, Tuhan sudah memberikan potensi yang luar biasa. Tuhan mau kita berhasil, Tuhan mau kita maksimal, Tuhan mau kita menjalankan rencananya, Tuhan mau kita menjadi berkat. Tetapi kalau kita percaya kepada kebohongan-kebohongan yang sudah terlanjur masuk di dalam bawah sadar saudara, sekaranglah saudara harus mencabut semua kebohongan, diganti dengan kebenaran demi kebenaran demi kebenaran. Kebenaran itulah yang akan membebaskan kita, dan akhirnya kita akan mencapai titik maksimal. Jadi bagi saudara yang selama ini terkungkung oleh kebohongan yang Anda anggap benar, saatnya saudara percaya kepada kebenaran firman, dan kebenaran itulah yang akan membebaskan saudara. Ada banyak potensi dalam diri saudara yang Tuhan bisa maksimalkan. Ada banyak karunia yang saudara bisa maksimalkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah saatnya kita maksimalkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. God bless you.